Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita membahas tim yang akan dihadapi tim nasional 23 kita, yaitu Korea Selatan 23. Karena Korea Selatan ini selalu dari dulu selalu menjadi sarungan untuk tim kita, baik itu senior maupun junior. Dan ini di sini kita memiliki ini keunikan karena kita mempunyai pelatih dari Korea Selatan, yaitu Shin Tae-yong sendiri. Jadi inilah kelebihan kita, pelatih dari negara yang akan kita lawan di pertandingan, yaitu Korea Selatan. Nanti kita nanti membahas kelemahan dari tim Korea Selatan ini. Kalau saya melihat tim Korea Selatan ini agak lamban. Memang pemainnya untuk bola belatas bagus, pertahanan tapi pergerakannya lambat. Jadi pemain kita boleh melakukan umpan-umpan terobosan atau terlepas ke jantung pertahanan mereka. Lalu sering terjadi miskomunikasi antara pemain sayap mereka dengan back mereka. Ini perlu kita manfaatkan juga untuk menciptakan peluang. Mencetak gol, transisi dari menyerang ke bertahan mereka agak lambat karena sering saya lihat Korea Selatan ini jika menyerang mereka lupa atau tidak ada pemain yang backup atau mengcover lini pertahanan mereka. Jadi itu kita harus memperhatikan betul kekurangan dari Korea Selatan 23 ini. Kalau kita melihat kelebihan dari Korea Selatan 23 ini, sayap flank kanannya sangat berbahaya. Jadi kita harus waspadai flank sayap kanan. Bola-bola kita harus waspadai karena Korea Selatan memiliki lebih pemain bagus di melakukan heading, itu nomor 6 Yong Joon Lee, dan backnya nomor 17 nomor 19 Min Woo Kim. Ini bagus dalam bola-bola atas, dan saya menyoroti center forward mereka Yong Joon Lee yang bernomor 6 ini agak unik karena biasanya striker ini bilang atau 19 ini nomor 6, jadi seperti nomor gelandang bertahan. Dan lebih luar biasanya lagi ini pemain Yong Joon Lee sudah mencetak dari kaki kiri dan kaki kanannya. Jadi kaki kiri dan kaki kanannya ini hidup. Ya, seorang striker kelas bisa lah menjajal kemampuan di Eropa atau mungkin di Liga Eropa. Kepalanya juga untuk bola areal ini sangat bagus. Kita melihat bola-bola atas dia sangat bagus. Jadi saya melihat ini seorang striker yang penting. Tapi jadi bagus, kepalanya bagus, kecepatan bola atas bagus. Jadi ini harus diwaspadai nomor 6 ini gitu. Tim nasional kita 23. Pemain yang bernama Yong Joon Lee yang bermain di ini apa? Di apa tuh klub Songmu Kim Cheon ini harus waspadai dia tidak menyebar, tapi dia frontal ke depan merah. Ini sangat berbahaya dia jika tidak terlena dengan bola dan tiba-tiba bola dikebut, lalu dia tiba-tiba merangsek masuk. Ini sangat berbahaya nomor punggung tugas ini punya kecepatan dan juga dia mantap. Kalau saya melihat kelebihannya juga, karena ini dalam bola-bola mati dan ini
punya back pertama Min Wong Kim ini nomor 11 ini sudah mencetak satu bola dan bola aerial atau bola heading. Dia sangat bagus dalam bola-bola atas. Jadi kita harus waspadai pemain ini jika terjadi bola-bola corner untuk bola-bola mati nomor pertama nomor 19 dan nomor 6 ini. Dia menjadi ini. Ya, memang bagus, memang bagus. Di sini kita perlu doakan nasional kita, doakan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Apapun itu percaya kita, agama kita, saat kita berada karena kekuatan doa itu sungguh amat dahsyat. Apalagi menghadapi tim-tim besar seperti Korea Selatan 23, kita harus dalam bermain harus betul-betul memperhitungkan serang balik Korea memang juga cepat, tapi kekurangannya ya mereka kayak reaksi merah ke depan mereka agak lambat. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa komen, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.